Halo teman-teman, ini adalah video powerbank lanjutan yang kemarin yang saya beli dari Playsel. Yang satunya hitam, yang satunya pink, dan sekarang yang pink sudah datang. Tapi yang ini, yang pink yang kali ini datangnya dari Delcel ya. Padahal waktu transaksi itu sama yang hitam itu kan dari toko ini, toko gadget Roxy. Kalau ini dari toko gadget Roxy pengirimnya, sedangkan ini dari Delcel-nya. Jadi pengirimannya dua kali. Mungkin ya. Mungkin waktu transaksi kan dua, beli dua, satu warna hitam, satu warna pink. Yang hitam ada dikirim sama toko gadget Roxy-nya. Sedangkan yang warna pink di toko gadget Roxy itu gak ada. Makanya dia ngambil ke Delcel dan dikirimkannya dari Delcel gitu. Jadi ibaratkan warna pink itu karena kosong, jadi toko gadget Roxy itu reseller gitu, ngambil dulu ke Delcel, dan ini pengirimnya Delcel. Oke, langsung dibuka saja. Seperti biasa kalau dari Delcel, packingnya emang kayak gini, dususus buat powerbank. Dan ini memang apa ya, ada tulisannya gitu, Delcel. Ini dia dalamnya. Ini kertas transaksi dari Lazada, nah dari Lazada, dari toko Lazada apa toko ya? Iya, pokoknya ini transaksi dari Lazada, dari tokonya. Ini dalamnya udah kosong dusnya, kita singkirkan dulu. Dan ini adalah powerbanknya, sama seperti sebelumnya ya. Bedanya kalau sebelumnya di dus powerbank yang ini, itu dusnya dus ininya dilapisi lagi label plastik segel gitu ya, disegel. Jadi udah dus ini dibungkus segel lagi, ketat banget, dipres kayak gitu. Sedangkan terus dilapisin lagi bubble wrap di luarnya ini, sedangkan yang ini enggak, ini cuma dimasukin ke plastik lagi doang, atau emang packingnya emang kayak gitu ya dari sononya. Dan ini tidak ada pembungkus lagi di luarnya, tidak seperti yang ini. Kalau yang hitam ini ada, ini enggak ada, nggak disegel lagi sama plastik yang ngepres itu. Ini warna pink powerbank yang kedua, dapat playsel dari Lazada, satu toko, beli dua, beda warna, dua kali dikirim, packingnya beda, pengirimnya beda. Astagfirullahaladzim. Kalau ini dikirimnya dari Lazada, kalau ini dari tokonya Roxy. Seperti biasa, ini kartu garansi. Singkirkan dulu ya itemnya. Ini kartu garansi dari Delcel. Dapat bungkusnya, ada apa lagi? Udah kosong. Ini USB-nya. Dan ini unitnya. Ya, jadi kemarin beli dua, cuma beda warna doang. Dapat playsel Lazada dengan harga Rp89.000. Beli dua powerbank, beda warna,
dikirim dua kali, datangnya beda hari, pengirimnya beda. Ini dia, sama ya, Echo, tipe Echo 10.000 mAh, cuma ini tulisannya gede, yang ini kecil. Garansi 2 tahun. Ini dusnya. Oke, jadi gitu video kali ini. Jadi yang kemarin beli powerbank 2 di Lazada dapat flash sale dengan harga 89.000, satunya beli 2 jadi 178.000. Beli 2 beda warna, dikirimnya 2 kali, datangnya beda hari, beda pengirim. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Banyak semut lagi.